perkataan awal punya Hazelnut ditembak oleh Kang Zeus. Sekali lagi, Order mendapatkan Konina Power Black White. Black White dibunuh secara langsung oleh Order di Silas. Ataupun Digital Athletic Silas dengan Skyl yang terguling-guling menggunakan bagi tetapi belum lagi membagikan nyawanya. Mereka begitu dekat sekarang ini bertukar baton dengan pasukan yang melarikan diri daripada Team Secret. Alpha 7 di sebelah Team Secret sekarang ini. Uhigh dan Aishot hanya mengharapkan keselamatan yang baik. Sekarang baru circle ketiga. Mereka berada di tengah circle. Tidak begitu menjadi masalah. Tapi Cool Boy akan dijatuhkan. Dante yang menjatuhkan dia. Daripada pasukan A1. Paraboy akan membalas serangan Dante. Tetapi Cool Boy dibunuh secara langsung, meninggalkan tiga saja untuk pasukan Nova XQF. Order Jimmy dan Paraboy. Sinister, Dante dijatuhkan. Adakah dibunuh secara langsung? Itu yang menjadi persoalan. Tidak, Dante sempat untuk heal up. Tiga player sekurang-kurangnya untuk A1 dinampakkan pada visual. Dia semuanya masih lagi selamat untuk pasukan A1. Pasukan Bangladesh ini mempunyai harapan yang tinggi dan mereka juga mempunyai undian antara yang tertinggi ketika di dalam carta sokongan untuk siapakah yang akan menang. Oh, yep. Silas. Ini sangat-sangat bahaya kepada Team Secret. Itu dia Silas masuk ke bahagian bawah. Dia dapat lihatkan Uhigh dan Aishot telah pun bersedia sekarang ini. Silas bersorangan saja tapi Solus masih lagi berdekatan. Rakan-rakan mereka juga sedang berada berdekatan. Uhigh boy menunggu saja. Silas bukan naik ke bahagian atas tapi itulah jambakan telah pun lepaskan terlebih dahulu. Itu akan mengakibatkan Silas dijatuhkan, terus dia terpulang ke lobby. Mengakibatkan juga pasukan KDA akan mula untuk aware dan juga peka dengan keadaan sekeliling mereka. Mereka telah pun tahu terhadap pasukan Uhigh atau pasukan Secret di mana Uhigh telah pun melepaskan tembakan ke bahagian harapan. Cuba untuk berikan desakan terhadap pihak musuh mereka. M416 dia guna pakai dan dia juga mempunyai kelengkapan dari segi pertahanan yang sangat-sangat baik sekali. Dia ada vest level 3. Dia juga ada helmet level 2 tapi Solus masih lagi. Bukan masih, dia lebih tinggi. Kelengkapan dia sangat-sangat cukup. Kesemuanya level 3 dan bulatan. Ooh. Kita yang seterusnya akan pula untuk pergi ke kawasan kiri dan itu sangat-sangat menarik, Jay. Yap, Team Secret. Mereka dapat circle pada waktu ini. Aishot dan juga Uhigh tapi mereka ada dua orang saja. Ini tu yang menjadi masalah. Tapi KDA pun mendapati bahawa mereka telah pun dicacatkan anggota mereka. Dengan ketiadaan Silas antara player mereka yang terhebat menyebabkan mereka tidak berminat untuk memanjangkan isu bersama dengan Team Secret. Alpha 7 berada di sebelah juga. Walau bagaimanapun, seperti satu gerombolan kenduri hari raya, kita lihatkan daripada kanan itu bergerak semuanya masuk ke bahagian circle ini. Dan ini akan menyebabkan bahaya dan bahana kepada ramai orang. Lebih Navi masih lagi bermain dengan begitu baik sekali. Mereka ada kemasukan circle yang agak mudah daripada bahagian atas. Mereka hanya perlu berhati-hati dengan pasukan Alpha 7. Kerana pasukan Secret tidak mungkin akan mendapatkan mereka. AeroWolf terkeluar terlebih dahulu. Dan KDA juga sibuk. Oh, tapi Navi masuk ke dalam kawasan Secret mungkin. Ini akan menjadi masalah juga pasukan mereka. Kelihatan dot-dot sekarang ini. Dia lebih kurang dua dot-dot akan mula tu datang berhampiran dengan pasukan Secret. Tapi juga dijatuhkan oleh si Jimmy. Satu tembakan yang mantap dengan menggunakan M416. Four times scope sebentar tadi. Tapi Order akan cuba untuk dibantu terlebih dahulu. Leon juga akan dibantu. Leon juga akan membantu rakannya yang sedang berada di tekan atas. Joker pastinya tidak akan terus dia terpulang ke lobby. Ini merupakan minit yang ke-16. Minit yang ke-17. Dan Axel baru saja mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Navi. Nyawa si Axel sedikit. Satu lagi tembakan daripada si All Boy tapi malam sekali telah pun terlepas peluang tersebut untuk dapatkan knockdown tersebut. Dan sekarang ini mati akan mula untuk bergerak kawasan harapan. Cuba untuk dilihat oleh si Frozen daripada bahagian belakang. Frozen dia sampai saja tadi. Dia cuba-cuba sebenarnya untuk mencari si Matic tapi malang sekali. Frozen masih lagi tak jumpa. Di bahagian kiri juga ada pasukan musuh yang lain. Jinai dapatkan seorang pemain terlebih dahulu. Terlebih dahulu terang berada tempat terbuka. Dia bahkan lepaskan daripada si Frozen dengan menggunakan red dot saja. Tapi red dot tersebut hanya memerlukan lasit saja untuk mendapatkan knockdown terhadap yang musuh. Tapi All Boy dan pasukan Amerika sekarang ini sebenarnya sedang berada di tempat yang terlampau terbuka. Mereka telah pun didesak daripada pelbagai arah. Konina Power ada, 4AM ada dan ada juga lagi pasukan yang sedang berada di bahagian hadapan mereka mungkin. Ya memang kerana circle telah pun menunjukkan bahawa mereka tidak boleh duduk di situ terlalu lama. All Boy dan juga rakannya, walaupun ini merupakan pemain-pemain hebat tetapi kalau disentuh ataupun ditekan oleh pasukan seperti Konina Power dan 4AM sukar juga untuk pasukan Navi. Navi ada sedikit daripada circle tapi Tixi juga akan dijatuhkan. Tinggal All Boy, oh, Uhigh mencuri kill itu. Tixi akan diberikan kepada Uhigh, meninggalkan All Boy saja pada waktu ini. Team Secret walaupun mereka tinggal dua tapi mereka sudah ada dua kill buat waktu ini. Exer daripada Konina Power pula akan menerima kunjungan daripada
melepaskan 4M dan ini akan mendapatkan kesukaran sedikit kerana kejatuhan Frozen ditembak boleh oleh All Boys. So akan cuba dapatkan kill ini. Exer. Nampak dia masuk dalam situ, bahaya sedikit dan dia menunjukkan dirinya. Okay, kill ini habis rata. Yap, grenade kill for EM Sub berjaya untuk dapatkan kill tersebut terhadap kedua-duanya sekali. Aksa diantar pulang ke lobby setelah ditembak, tapi itu dari Ryzen berjaya terdapatkan Dante daripada pasukan E1. Bigetron kali ini mereka dapatkan kill awal, tetapi E1 ni lah pasukan yang paling suka untuk mengacau Bigetron ketika qualifier. Dan kali ini mereka juga seperti nak kacau juga si Bigetron ini. Zaxi dan rakan-rakan mereka sekarang ini nyawa yang telah pun kehilangan begitu banyak sekali. Tapi kali ini menunjukkan bahawa pasukan E1 pula seakan-akan akan dijadikan sandwich. Tetapi bayangkanlah, itulah dia tembakan daripada alam nyata. Ya betul, kalau kita lihatkan BTR dan A1, selalunya A1 yang meratakan BTR, tapi A1 sekarang ini akan mengalami masalah kerana mereka bukan saja berlawan dengan BTR, malah pasukan Abrupt Slayer siapa di tepi, Cosmos akan terjatuh, GZ akan dijatuhkan oleh Soulless, pasukan DA, mereka dapat Team Secret, sekali lagi dapat Circle. Team ada Secret wakuli. Dapat Circle! Ya! Yeah. Sudah, Team Secret dapat Circle, tapi mereka ada dua orang. Tapi dua orang ni mungkin mencukupi kerana sekarang ini mereka berada di tengah-tengah. Pasukan 4M tak mungkin akan lakukan langkah yang terlalu terdesak untuk masuk terlebih dahulu kerana mereka tahu kalau bergerak di kawasan-kawasan yang terbuka, mungkin mereka boleh ditembak oleh RRQ, boleh ditembak oleh pasukan DA, boleh ditembak oleh pasukan Alpha 7 dan juga PW88 ataupun pasukan ASL yang cuba juga untuk masuk. Jadi mereka kena fikirkan apakah option yang terbaik. Mereka rasakan duduk di belakang bukit-bukit ni pun dah cukup baik untuk mereka. Jadi Team Secret mungkin kedudukan mereka tidak diancam buat waktu ini. Ya betul-betul, itulah dia Leon. Kalau kita perlihatkan masih lagi dengan satu kill dengan mereka. Belly begitu dapatkan Gina yang dapatkan yang mantap sekali. Terus Gina ke lobby si Gina tersebut. 13 pasukan masih lagi berbaki. 35 orang pemain masih lagi hidup di dalam belatan kita yang ke-20. Tapi Miramar begitu meriah. Tak seperti Erangel tadi. Walaupun daripada minit yang ke-10 tadi kita dapat lihatkan kemeriahannya Miramar ini. Tapi kali ini pasukan Nova SQF mulai akan mulakan satu langkah bagi hadapan. Tapi Kormai dia mungkin akan dapat lihatkan si Parmoy. Tapi itulah dia Parmoy. Dia tak sedar. Dia pegang tangan dan hello lobby akan dikatakan oleh Korpai kepada para boy. Jadi Oda dia akan juga menarik satu bom tangan terlebih dahulu, dilempar ke bahagian atas, tapi bom tangan tersebut tidak akan terkena terhadap sesiapa. Cuma satu lagi bom tangan daripada Lovazib rupa-rupanya yang akan dapatkan kill tersebut. Nova SQF masih lagi belum berjaya terdapatkan sebarang kill terhadap pasukan PW AAA di bahagian hadapan mereka. Oda bom tangan yang mantap mungkin dapatkan satu kejatuhan sekarang ini. Dan itulah dia betul, Ice telah berjatuhkan di tipe main yang terakhir dan ada rata mereka di tempat yang ke-13. Ya betul tu, walaupun PW88 merupakan pasukan yang begitu hebat tadi menggunakan bom, tapi kali ini bom itu pula yang akan makan mereka dan menyebabkan kemasukan mudah tadi untuk pasukan Nova SKF. Walaupun tinggal 2 orang saja player mereka, tapi berjaya mendapatkan 4 kill sekarang ini. Hanya beberapa pasukan saja yang ada 4 player, iaitu 4MSL, Alpha 7, BTR juga sebenarnya semakin dikurangkan. Ryzen dapat Soulless, pasukan KDA semakin lama semakin tipis peluang mereka. Tapi untuk Team Secret masih lagi berada di tengah-tengah circle. Adakah mereka akan dapat circle seterusnya juga? Ya, jawapannya ialah ya. Circle itu menyentuh Aishot dan juga Uhigh, menyebabkan kemudahan sedikit, tapi itu akan menyebabkan mereka menerima kunjungan mungkin daripada pasukan-pasukan lain. Circle ada menyentuh sedikit daripada pasukan Secret dan ini merupakan peluang yang harus diambil oleh Team Secret mendapatkan kedudukan yang terbaik mereka boleh dapatkan dengan duduk saja di bahagian itu kerana semua pasukan lain akan cuba meratakan sama sendiri. Kita lihat kepada Aerox Slayers, mereka akan bertemu dengan 4F4F. Sekarang ni tinggal 2 orang saja sekarang ni. Zin masih lagi berdiri, tapi dia kena memastikan Sevan dapat selamatkan Suk dan juga Asaki. Jadi tidak boleh push forward ke depan. BTR ada 4 orang telah pun naik balik. Mereka punya peluang yang antara yang terbaik sekarang ni. Mereka ada circle dan mereka ada sedikit perlindungan, tetapi mereka kena menghadapi satu dakian bukit dan itu mungkin meratakan mereka. Tetapi di pasukan atas itu KDA juga dengan 3 orang, pasukan TSJ dan juga pasukan Arat Slayers. Ini menjadi masalah kepada siapakah di antara majoriti yang punya majoriti player ini akan menang ataupun Team Secret tiba-tiba boleh comeback balik. Dan Team Secret sebenarnya kalau diikutkan tadi, mereka tidak akan diganggu di pelbagai belakang dan kebanyakan pasukan masih lagi dalam keadaan yang sibuk sekali. Di kawasan bawah sekarang, kawasan selatan ini, terdapat lebih daripada 3 skuad yang akan mula untuk bertempur di antara satu sama lain. Berlainan pula untuk pasukan
secret. Mereka sekarang ini masih lagi di kedudukan yang agak selamat. Masih lagi sedang berada dalam circle. Dan itulah Leon baru saja melupakan tembakan-tembakan hadapan. Dan tutup pula yang akan menjadi pemain yang ketiga ataupun pasukan yang ketiga. Cuba untuk melupakan tembakan-tembakan atas. Tapi terlalu lipit lah pun dikeluarkan. Ataupun diletupkan terlebih dahulu. Cari pula akan dijatuh oleh Suk. Tembakan yang mantap sekali. Berdasarkan 4AM. Bayangkanlah ada 4 pasukan sebenarnya. Sedang berada di satu kawasan yang sama. Tapi TSJ akan dia terpulang ke lobi terlebih dahulu. Zinhe tembakan ramang kepakan dalam asap tersebut. Itulah dia. Satu train asap telah pun dilemparkan daripada pasukan ESL. Tapi tembakan malah diberikan. Zinhe dijatuhkan terlebih dahulu. Dia akan diletupkan oleh Suk. Tinggal hanya lebih kurang 2 orang pemain. 3 orang pemain masih lagi terselamat untuk pasukan ESL. Tetapi untuk pasukan ESL mereka masih lagi lihat untuk hidup. Suk akan mula tu berakasa depan. Mungkin pasukan BIGETRON akan nampak perkara ini. Cuma Suk masih lagi sedang meletakkan fokus mereka, fokus diri beliau terhadap pasukan ESL. Kanan ni begitu ramai tim-tim yang sangat-sangat menyakitkan. Memang begitu ramai sekali sebenarnya. Dan BTR pun tak tahu bagaimana mereka ingin menyelamatkan diri mereka dalam kawasan ini. Tetapi mereka kena berlawan sebentar lagi dengan pasukan A4M. Tak kira macam mana pun, sama ada circle tu lari daripada 4M atau lari daripada BTR, kena juga berjumpa. Begitu juga dengan pasukan Alpha 7 sekarang ni. Siapa yang dapat tackle, dia akan berada dalam keuntungan kerana dia boleh bermain daripada defensive. Tapi SL tinggal satu saja player dan mungkin rata mungkin. Oh tak, satu lagi. 7X. Balingan daripada Sofan. Sofan kalau berjaya meratakan Evan, tapi tengok begitu banyak bom dibalingkan rata terus dengan kematian Evan X. Sofan sekali lagi menunjukkan mengapa dia begitu berkualiti sekali. Tapi pasukan DA mendapat circle. Pasukan Secret kena masuk mungkin 1 ataupun 2 meter saja di depan ini. Tapi peluang yang agak baik sebenarnya untuk tim Secret mendapatkan kedudukan yang baik. Sekarang ni dia sudah dapat 6 markah dengan hanya duduk di dalam rumah. Kalau dia terkuas sekarang pun dia akan dapat 6 markah. Kalau boleh mereka nak dapatkan 8 markah sekurang-kurangnya. Ataupun 10 kalau dapat nombor 3. Ya betul tu, dan boleh dilihatkan sekarang ini pasukan BIGETRON mereka menghadapi masalah begitu banyak sekali. 4AM, ESL datang pula sekarang ini pada bagian belakang mereka. Pasukan yang berbeza. Itu mengatakan bahawa pasukan BIGETRON sekarang ini mungkin dalam satu situasi yang mungkin susah untuk dikeluarkan. Tapi Suk tembakan depan yang menyelasing dan rata mereka. Di tempat yang kelima BIGETRON mereka betul-betul dihimpit daripada pelbagai arah. Alpha 7 pun sebenarnya yang memberikan desakan tersebut terhadap pasukan mereka. Tapi 4AM sekarang ini dalam poket mereka dah ada lebih kurang 14 kill. Tapi Uhigh akan tinggal bersorangan saja sekali lagi. Dia akan membawa pasukan mereka ke dalam bulatan kita yang seterusnya. Tinggal 4 pasukan saja lagi. Ini menandakan bahawa peluang yang begitu besar sekali untuk Uhigh memperolehi poin yang agak tinggi. Ya, agak tinggi sebab mereka sudah ada 2 kill. Jadi mereka sudah membawa 2 digit markah sekarang ni. 10 markah untuk tim Secret merupakan satu pengumpulan yang baik. Lagi-lagi dengan hanya UI saja tinggal sekarang ini. Kalau dia boleh bertahan lagi, Alpha 7 ni seolah-olah akan diratakan dengan secepat mungkin oleh pasukan KDA ataupun pasukan 4M. 4M melawan pun telah membuat satu pusingan yang agak baik. Mereka bermain dengan sangat berhati-hati. Mereka menyeratkan player mereka dalam arah yang banyak supaya dapat melihat lebih banyak tempat di mana musuh mungkin boleh menembak mereka. Alpha 7 tinggal 2 pada waktu ini. Jadi mereka akan bermain berhati-hati. Mereka tidak push in sebab mereka dah menyentuh tepi circle. Sekarang ini adalah antara 4M dan pasukan KDA. Kalau 4M dapat ratakan pasukan KDA terlebih dahulu, maka akan memberikan 2 lagi markah ekstra kepada Uhigh. Dan itu merupakan satu perkara yang sedang ditunggu-tunggu sekarang ini. 4M diharapkan mereka dapat bulldoze masuk ke bahagian depan KDA dan kemudian seterusnya meratakan pasukan Alpha 7. Oh, Uhigh malang sekali. Dia tidak berada dalam circle. Dia kena main healing terlebih dahulu. Sempat atau tidak? Harap-harapnya sempat dan sempat untuk masuk. Uhigh dapat healing sekali tapi dia perlu healing sekali lagi ataupun mati begitu saja. Dan itulah dia, Uhigh akan masuk ke belakang. Beberapa satu jatuh. Dia dapat dua pemain sekarang ini tapi malang sekali. Kelihatan pula daripada pasukan kiri mungkin Uhigh akan mampu untuk memberi 2 kill dalam situasi kali ini. Suk tinggal bersorangan saja. Uhigh berjaya itu mengakibatkan 2 orang pemain daripada pasukan BOM telah pun dijatuhkan begitu saja. Tapi Suk tembakan balas yang mantap walaupun dia berada di tempat yang sangat-sangat tidak baik. Dia berjaya itu menang. Bisa dikirakan digunakan pakai terlebih dahulu tapi Alpha 7 belum datang. Dicuba untuk menanggung dia yang geroh. Dan kalau kita dapat lihat bersama-sama 2 orang pemain telah berada di atas harapan Selim. Cuba untuk mengharapkan membantu rakannya terlebih dahulu. Reis akan cuba untuk bantu. Dan itulah dia pesinkin digunakan pakai. Sekarang Swagwin akan bersedia di bagian bawah. BOM akan punya masa untuk menyelamatkan ahli pasukan mereka. Alpha 7 cuba untuk masuk pada waktu yang boleh dikatakan agak salah dan ini mengakibatkan sekarang ini ketiga-tiga pasukan akan berhimpit-himpit di dalam bulatan kita yang ke-8. Ya, memang betul tu. Tapi inilah dia.
satu tiba-tiba saja menjadi perlawanan ini menjadi sama rata. Kalau ikutkan tadi, pasukan 4M adalah merupakan contender untuk menang. Tapi kingmaker-nya adalah Uhigh dengan mendapatkan kill ke atas Sevan sebentar tadi menyebabkan pasukan 4M terus patah kaki. Mereka memang macam dah confirm menang tadi untuk perlawanan ini. Tiba-tiba saja datang Duri dalam daging onak yang berduri-duri berdarah-darah. Tiba-tiba Sub juga dijatuhkan pasukan KDA yang ada peluang besar untuk menang sekarang. Bayangkanlah Solas begitu bijak sekali dia letak pam minyak mungkin dekat tangga tu dan dia dapatkan satu knock terus kill terhadap pasukan 4M dikeluarkan di tempat yang ketiga. Bijak betul J, macam mana dia merangkakan satu perangkap untuk pasukan 4M masuk dan terkena, iaitu yang sisuk. Walau bagaimanapun sekarang ini DA ada tiga orang pemain yang masih lagi berdiri, Alpha 7 tinggal Swaguin dan juga Sisena Taka saja yang masih lagi hidup. Kedua-duanya dalam keadaan yang bersedia, tapi pasukan KDA sekarang ini masih lagi dalam keadaan yang begitu bebas sekali untuk gerak ke kiri dan kanan. Swaguin dan juga Sisena Taka masih lagi akan melihat di atas satu sama lain, tapi Race akan mula untuk meninjau-ninjau jikalau ada sesiapa yang sedang berada di bahagian bawah. Tapi Race masih lagi belum jumpa di manakah keberadaan pihak musuh tersebut. Berpusing-pusing di bahagian atas ini. Swaguin masih lagi dengan berbekalkan hanya Scar L saja. Menunggu dan terus menunggu. Dan mungkin dia sedang berbisik kepada si Senateka. Dia kata sabar, sabar, sabar. Jangan keluarkan diri kau. Kejap lagi kan memang pecah kepala kita. Tapi si Ray, dia tak tahu lagi kat mana sebenarnya keberadaan pemain-pemain yang berlepaskan Alpha 7 ini. Dan Ray masih lagi akan cuba untuk tersengit-sengit kepala. Dia pik-pikkan kepala yang meninjau kat mana sebenarnya pihak musuh ini. Jika mereka terus lompat ke bahagian bawah, mungkin mereka akan kehilangan seorang pemain dan memberikan satu informasi, di manakah keberadaan pemain-pemain yang terakhir ini? Kemenangan masih lagi belum ditentukan, tapi itulah dari ini. Terjun ke bagian bawah mendapatkan satu knockdown sekarang ini. Tetapi Senataka akan dijatuhkan jika seorang pemain satu lagi berpaksa ke bagian hadapan. Dan itulah dia rata. Weda, weda. Chicken dinner untuk pasukan Alpha KDA.